Kalau area Perak, area rumah saya ni memang terkenal dengan pekenga yang bakar dengan daun pisang. Dia punya aroma daun pisang tu masuk sekali dengan limping pisang tu. Dalam dia kita intikan dengan kelapa. Kalau try ni memang sedap, makan waktu petang-petang. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya korang perlukan pisang. Pisang tak kisah pisang apa, pisang emas ke, pisang berangan ke, korang perlukan dalam 7 ke 8 biji macam tu. Kemudian korang perlu hancur-hancurkan dia, penyek-penyekkan dia sikit. Kemudian kita perlukan tepung. Limping pisang ni kita masuk sikit je tepung dalam 2 sudu lebih kurang macam tu. Tepung kita masuk dalam 2 sudu je, kita nak lebihkan pisang, nak rasa pisang tu lebih daripada kita punya tepung. Kemudian kita perlukan kelapa putih saja, masukkan sedikit garam, lepas tu korang kacau sekata. Yang ni kita akan buat inti dia. Jadi untuk daun pisang korang oleskan dengan minyak supaya dia tak melekat nanti. Kemudian korang letakkan bancuhan limping pisang kita tadi. Kemudian korang boleh letakkan kita punya kelapa yang telah kita bancuh dengan garam. Kemudian korang boleh lipat lebih kurang macam ni. Kemudian korang oleskan minyak ke atas kita punya frying pan, buka api slow je, masukkan kita punya limping pisang. Masak dalam 5 minit sebelah. Ha, korang balik-balikkan dia. Bila dia dah garing elok, korang boleh angkat dan kita boleh enjoy kita punya limping pisang. Kalau korang buat ni untuk minum petang ke untuk makan malam yang ringan-ringan pun memang best. Simple je resipi ni, korang kena cuba kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.